kita ada di Taman Mangrove, ada di wilayah Kecamatan Panimbang. Ini Taman Mangrove ini dibikin menarik sekitar 5 bulan yang lalu. Sekarang Januari 2020. Jadi sekitar bulan Oktober. Ada papan saran yang memuat berbagai tulisan daripada pengunjung ya, supaya mereka juga tidak curat-curat sembarangan. Macam-macam sarannya ya, lucu-lucu lah. Tempat ini dibuat warna-warni supaya bisa untuk dijadikan spot foto juga. Jadi pengunjung tidak hanya menikmati kesejukan hutan mangrove, tapi juga bisa berfoto ria di sini. Inilah manfaat, salah satu manfaat hutan bakau, tidak dirusak, tapi kita juga bisa masuk ke dalam, bisa menikmati suasana hutan mangrove-nya. Ini agak sedikit berisik karena memang ini posisinya ada di pinggir jalan. Nah, itu pinggir jalannya. Oke, ini taman wisata mangrove yang ada di Citeureup, yang ada di Kecamatan Panimbang ya, dekat pantai Citeureup. Saya lihat di belakang sana nggak terlalu besar, nggak terlalu jauh, kita bisa jalan kaki di antara rimbunnya pohon mangrove. Dan buat kalian yang belum kesini, silakan datang. Lewat, suasananya adem banget. Oh, baterai, karena di sini sudah disediakan charger buat kalian yang sudah mulai kehabisan baterainya. Cuma tinggal bawa minum saja. Tinggal bawa makanan. Di lokasi ini ada dua gazebo atau dua saung yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat. Dari mana teh? Dari Sobang. Dari Sobang, dua-duanya dari Sobang. Iya deh. Sering sini? Apa? Sering kesini? Dua kali kalau saya sendiri. Baru dua kali. Oh. Tahu informasi tempat ini dari mana teh? Tahu informasi tempat ini karena emang orang sini juga jadinya. Waktu pas emang ada berita.
hutan mangrove ini mau dijadikan tempat wisata. Terus juga kan banyak di Facebook juga gitu ada berita-beritanya. Terus karena emang orang sini juga, terus waktu pas itu saya pernah kesininya itu karena emang ada tugas gitu, ngerjain tugas buat tugas kampus. Jadi saya ambil wisata yang ada di daerah saya sendiri buat dijadiin tugas saya. Mungkin yang ambilnya itu topik itu disini.